Pada bulan Agustus 2018, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Pusat KPMAK, telah menempati Gedung Penelitian dan Pengembangan. Terima kasih atas dukungan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Tentunya hal ini makin memudahkan inisiasi kerjasama antar berbagai pusat kajian serta berbagai mitra lainnya. Kerjasama dengan berbagai mitra menjadi bagian dari kegiatan menunjang seminar, training, serta penelitian di pusat KPMAK. Isu terkait tentang pembiayaan, health technology assessment, dan jaminan kesehatan menjadi topik utama kami. Sebagai bagian dari keluarga besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau HPM, kami pun turut serta berperan dalam proses pembelajaran. Jalinan kebersamaan terjalin erat dengan para mahasiswa, baik terkait pembelajaran maupun di berbagai kegiatan di luar ruang lainnya. Di masa pandemi COVID-19, berbagai perubahan telah terjadi. Kegiatan daring menjadi sebuah kebiasaan baru. Tetapi semangat tak pernah surut. Seminar, training, dan kegiatan konsultasi dilakukan secara virtual. Selamat tahun baru 2021. Sehat, bahagia, selalu. Sehat-sehat ya. Happy New Year, guys. Sukses tahun baru. Semangat, berpikir positif, dan sehat selalu. Kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian. Bahagia. Selamat tahun baru. Mimpilah, kerjalah, ikhlaslah. Selamat tahun baru dan semangat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa di penghujung tahun, semoga di setiap langkah kita mampu memberikan inspirasi untuk bersama-sama menebar manfaat bagi semua. Kami keluarga besar Pusat KPMAK mengucapkan selamat menyongsong tahun baru.